Jennifer Laurentius Simex. Tadi saya sudah kirim dari JDK ke wallet Simex. Di video itu tadi saya bilang lama pengirimannya atau konfirmasinya itu 7 hari, ternyata tidak sampai 7 hari, hanya 7 menit, bahkan tidak sampai 7 menit ya. Sekarang di mana kita mau lihat apakah wallet Simex saya terisi DDK atau bagaimana. Kita lihat hasilnya, pilih di account ini. Gue, kemudian kita pilih di tanda orang ini, gambar yang ini, gambar ini. Oke, kemudian kita pilih yang namanya finance, kemudian deposit. Kita lihat. Nah, kemudian kita pilih di sini, pilih di sini. Karena kita dari DDK, maka kita pilih DDK. Bisa di bawah, paling bawah DDK ya ini. Ini tertulis sudah 0,199. Tadi saya sudah trading ini. Ini yang di bawah sudah masuk deposit history tanggal 30 bulan 5 pada pukul 18. Ini satu DDK. Ini sebenarnya sisa di sini 0,9999. Tapi saya sudah trading sisa saya trading 8 tadi 0,8, sisa di sini 0,19. Jadi berhasil ya. Jadi berhasil pengiriman atau transfer DD coin dari DDK ke wallet Simex ya. Hanya tidak sampai 7 menit ya. Ada ya, ada tanda centang di sini. Sorry. Ini ada tanda centang, berarti berhasil. Satu, ini bukan 1000 ya, tapi 1 titik. DDK sudah berhasil ke Simex. Tadi saya sudah trading. Tradingnya kita pilih di exchange. Untuk trading ke exchange. Kemudian kita trading di Bitcoin ya. Dari DDK ke Bitcoin. Kita pilih di ini Bitcoin. Kemudian kita pilih DDK. Harga sekarang 0,0075, murah. Di sini yang punya DDK-nya yang punya Bitcoin-nya silakan beli dengan harga yang murah ini. Tadi di sini nilainya tuh sampai pada, kita lihat harga yang tertinggi sini, kita lihat bagian ini. Harga terakhir ini 0,007. Harga yang paling tinggi tadi itu 0,026 ya. 0,026. Kemudian harga paling rendah itu 0,002 pertama, volumenya itu 0,75, dan volume DDK nya itu 74, sudah naik dari 65, sekarang sudah naik penjualan DDK selama baru 1 hari ya, tidak sampai 1 hari, baru 1 hari. Ini harganya, ini naik turun. Yang pintar trading dia bisa dapat banyak, bahkan juga dapat kurang. Jadi mulai tradingnya seperti biasa, pasang di sini jumlah DDK, kemudian price nya harga kau temu jual, maka kita akan jual dengan mahal ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa sekarang sudah bisa mainnet atau mining DDK di akun Simex. Yang belum punya akun Simex silakan sekarang juga.
supaya kita sama-sama menikmati DDK yang sudah sekian bulan tidak pernah ada, sekarang sudah mantap ya. Silakan teman-teman untuk akun Simex-nya, silakan di apa ya, diperbarui. Kalau yang belum silakan di daftar, yang sudah daftar silakan trading. Oke. Ini saya punya masih pending, saya kasih ininya 118, tinggi sekali saya kasih, masih pending masih pending. Kenapa saya kasih di harga ini, karena tadi sudah mencapai ke 0,120, bisa pasang di 0,118, akan sampai ke sana walaupun agak lama sedikit, tidak apa-apa, itu saja.